bisa nggak bang belajar silat, belajar golok tanpa belajar silat? Saya bilang nggak bisa, karena belajar golok itu adalah belajar silat, jadi bukan berarti nggak boleh ya. Nah ini nanti kita coba jabarkan satu persatu. Bang, yang udah didapat apa aja bang? Apa ya? Pernah. Jangan grogi dong. Wih. Oh, nah, sekarang abang jengkalin. Enggak. Panjangan emang. Panjangan. Nah, ini juga faktor penentu. Abang udah dapat yang kriol loh, Bang. Kriwa. Yang tetep. Kalau saya selalu ada sound effect ya. Berapa? Keluarin, Bang. Ya, keluarin lewat sini. Oh. Nah, nyangkut di tangan. Ya. Itu fungsinya sejengkal satu jari. Dari beberapa teknik putaran, ada nggak, Bang, kesulitan-kesulitan? Ada, terutama yang bawah ya. Saya selalu macet di bawah. Oh, yang putaran 4 bawah ini? Ya, 4 bawah. Saya selalu macet. Atasnya udah dapat? Atasnya dapat. Enggak, bukan. Yang 4. Yang 4. Ah, biasanya kalau 4 atasnya belum dapat, jangan pernah nindak ke 4 bawah. Ntar abis ini abang di satu ruangan khusus sama saya, insyaallah 4 atasnya cakep. Ntar 4 bawahnya. Nanti tinggal ke meja kantor saya aja. Siap. Assalamualaikum, Bang Guru. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah ini sosok orang ganteng ini. Namanya Bang Lukman Ontel. Sampai di jalanan Bang, saya tanya banyak yang tahu. Oh gitu, Alhamdulillah. Sampai ayam tahu rumah Lukman Ontel gak? Kata ayam, manggut dia. Ini Bang yang saya mau dikasih ya Bang. Ya Allah rezeki ya. Ini merek apa Bang? Ini mereknya Philip England. Philip, kayak merek lampu bang? Iya. Mungkin sama, sesuai sama karakter juga. Saya bercahaya gitu bang ya. Betul betul betul. Kampung. Iya Umi. Iya pak, nggak ngomong kalau ke sini. Saya emang datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Jalan langkung dong. Maaf suka bercanda. Gak apa-apa mantap. Ya ini alhamdulillah kita ketemu saudara guru saya lah kita katakan ini Bang On. Bang Lukman Ontel sama keluarga. Mohon maaf kalau datangannya mendadak karena memang petunjuk anginnya begitu, Bang. Tiba-tiba. Tapi semua yang terjadi ini atas kehendak Allah, itu yang perlu kita garis bawahin. Amin. Saya kan kurang begitu banyak ngerti tentang Ontel nih, Bang. Ini Philip sejarahnya kali, Bang. Sejarahnya masuk Indonesia atau apa-apa aja yang Abang bisa jelasin buat pengetahuan teman-teman juga. Coba, Bang. Philip ini tergolong ketika dulu memang masuk di tahun 1960-an ya. 1960 ya? 1960-an. Ini apa namanya termasuk ya, kelas. Makasih ngerepotin, maaf nih. Kelas apa ya? Premium lah. Premium ya? Premium. Mm-hmm. Yang memang banyak dipakai oleh para kalangan-kalangan apa namanya bangsawan juga ketika itu bangsawan, saya juga bangsawan dulunya. Iya. Bangsanya karyawan, Ya jadi gitu ya. Ini Philip England, buatan England, memang buatan Inggris. Kita bisa lihat dari mulai emblemnya juga masih tertempel dengan peneng-penengnya. Terus juga apa namanya hubnya juga masih Philip. Nah gearnya juga masih bawaan dia Philip. Gear Philip ya? Gearnya masih Philip. Oh iya, ada tulisan itu. Masih tulisan Philip ya. Seperti itu. Yang masih tergantung 80% lah. 80% original ya. Original 100%. Mantap, mantap. Dulu Abang dapat dari mana nih, Bang? Ini saya dapat waktu itu udah 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun. 4 tahun yang lalu memang ada kawan punya engkongnya waktu itu, nggak dipakai-pakai, digantung, udah saya
saya bawa aja ke sini. Alhamdulillah. Ini nggak sedih bang ini kalau lepas tangan sampai ke tangan tangan orang ganteng kayak saya. Jatuh ke tangan orang yang ganteng. Kayak banget mantong. Kita seneng banget dah. Bang Lukman ini juga punya banyak koleksi, ada titipan orang juga. Mungkin ada sedikit banyak bang yang suka duka di ontel. Apa cuma sekedar hobi atau usaha atau bagaimana bang? Ya memang awalnya berawal dari sekedar hobi ya. Iya. Dari sekedar hobi, terus akhirnya kita utang-utang, karena banyak orang yang pengen betulin sepeda, karena rata-rata kalau bengkel apa sepeda ontel ini, bengkel-bengkel pada nggak mau terima. Nggak mau terima. Nggak ya? Mau terima untuk sombong. Sombong bener sama tukang bengkel sekarang kan. Nggak mau. Nggak mau nanganin sepeda-sepeda tua kayak begini, makanya kita harus apa namanya, sebisa mungkin kita bisa memperbaiki sendiri seperti itu. Biar nggak mati obor, biar tetap terus berlanjut nih si betul. Sangklung nongol nih. Oh, si Sangklung. Dia juga jago main golok. Ntar abis ini kita ke saungnya, ada beberapa yang dia mau puter-puter. Ya, jadi goloknya diputer-puter gitu. Intinya bang, saya kemari satu ikat hubungan silaturahim. Amin. Yang kedua memang ketika ada yang berjodoh sama kita, ya nggak pakai nunggu lama. Saya bawa. Ini wilayahnya di wilayah Payung ya? Ini Kampung Serap. Kampung Serap. Ah, Tirta Jaya. Tirta Jaya masih Depok. Masih Depok. Kecamatan Tirta Jaya. Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukmajaya. Yang saya nggak ngebayangin, ntar saya pulang ke kampung kandang ini naik ini kuat kenapa saya? Iya, tuh banyak banget ini bang. Iya. Tuh ini cewean ya? Ini yang jenis kelaminnya perempuan. Nah, ini kita ada yang benar-benar legend ya. Wih di. Legend ini Humber sesuai sama baju saya nih. Wih Humber. Humber. Humber ini Humber Beston. Humber Beston itu memang Inggris, tapi dia masih dibuat pertengahan 1935. Ini Humber Beston. Mereknya semua dari mulai stang. Engkolannya itu masih ada tulisan Humber. Humber, iya iya. Ya, masih tulisan Humber nih. Yang mereknya Humber masih tulisan Humber. Nah, kalau sudah diambil oleh relik, perusahaan relik itu berbeda. Udah beda lagi ya. Lagi. Nggak ada tulisan Humber di sini. Karena sudah diambil oleh relik. Relik gitu. Yoh, saya mesti banyak belajar ini ya, Bang. Ini 1935 berarti ya? Iya, oh, no 19 60-an ya? 60-an. Ini? Kalau ini MKP. M? MKP, dia tidak ada emblem, tapi dia ada tulisannya di sini. Kafi apa Kafi? MKP. KP, oh. Ini KV. Pesanan Raja Inggris buat militer Inggris. Oh, iya, iya. Dipakai iya. Buat militer waktu itu. Itu namanya MKP. 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 Iya, kalau Humber ini berarti kalau Gazela tuh saya pernah dengar Gazela. Gazela itu Belanda. Oh Belanda. Belanda yang kemarin. Mungkin ada penjajah yang pakai itu direbut sama orang kita sebelum, kali. Belum Belanda. Sebelum Gazela ini dulu nih Batavus. Batavus. Iya. Batavus bangkrut akhirnya diambil Gazela. Diambil Gazela ya. Berarti kalau kelasan harga nih bang, ya kan kalau ontel ini kan relatif ya harganya juga nggak terlalu apa. Bisa dipatokin, betul. Cuman kisaran-kisaran. Yang tertinggi pertama apa, Bang? Yang tertinggi pertama ya untuk ontel ya pastinya Batavus juga termasuk tergolong apa namanya yang tinggi ya. Kisaran berapa tuh, Bang? Relatif ya kalau untuk tergantung kondisi. Tergantung kondisi, koorsinalannya juga segala macam gitu kan. Ya paling sekitar ada 7 jutaan. 7 jutaan. Gitu kan. Duit semua tuh, Bang? Daun. Iya. Ya, hobi itu mahal yang nggak berasa ya. Kalau ini yang, nah kalau yang Humber tadi, Humber memang karena dia masih Beston, tentunya historinya juga amat berharga gitu kan. Harganya juga memang masih relatif tinggi. Iya. Bisa sekitar 10 jutaan. 10 jutaan. Kalau yang ono yang paling mahal no, oh. Karena mahalnya kan karena mau dikasih saya begitu. Iya, betul. Ya bang, mungkin saya ganggu waktunya begitu dulu. Yang jelas nanti siapa tahu bisa terhubung sama teman-teman seluruh dunia, bukan Indonesia siap. Lagi. Oke, siap. Ya, tuh banyak banget teman-teman. Ya Allah udah dikopiin sama si Umi. Saya manggilnya apa nih? Umi. Umi, Empok.
Ya, kita ngopi dulu, ngolah pikiran. Nanti habis ini kita mau ke tempat nongkrong, saya diajak. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya udah habis. Ketahuan udah lama nih, kopinya udah habis. Ya, alhamdulillah ini yang tadi siang sore ya. Sore saya kemari ketemu di kediamannya Bang Lukman Ontel. Emang dalam rangka ontel, tapi sebenarnya poinnya kita silaturahminya. Di sini ada Abang Setiawan. Panggilannya Bang Awan. Bang Awan. Ada Bang Mul. Ya. Kembar apa gimana? Paling kecil adik saya. Paling kecil atau paling gede? Paling kecil. Umurnya paling kecil. Badannya paling gede. Iya. Alhamdulillah nih kita kedapatan saudara baru. Ini suasananya hujan. Emang tadinya nggak mau bikin konten Bang. Cuman dia tanggung. Tadinya cuma pengen kenalin ontel dan sejarahnya. Nah, saya pengen di sini Bang Setiawan ternyata ngikutin saya juga di YouTube ya. Iya, ngikutin. Saya nggak tahu tuh kalau saya tahu ngapain ngikutin. Ontel ya, canda-canda. Nah ini soal kita pengen apa ya? Sekedar ada testimoni Bang. Tentang kantong itu menurut Abang gimana? Mungkin nih saya dapetin dikit dah. Saya majuin dikit. Sekarang kita fokus ke apa? Ayo Bang, yang Abang pikir tentang sangkung atau gimana tentang video saya bagaimana nih Bang? Alhamdulillah ini boleh bilang sangkung nih sekarang ini. Cuma saya pertama kali udah jangkulah lihat Bang Herman Tong dengan sangkung ini. Sangat menarik gitu. Sangat menarik. Sangat menarik. Ceritanya agak unik. Unik ya Bang? Pertama saya lihat video Bang Herman Tong, anak saya lagi dilawat DBD di rumah sakit. Kondisinya lagi musibah nih. Lagi DBD, lagi drop banget. Saya nemuin nginep, saya bingung. Anak saya kolaps, nggak bisa ngobrol sama saya nemuin kan bingung. Ah, ya kan? Sambil ngapain ya? Lihat itu ketemu Bang Hermat, wah. Belajar putaran golok, asik nih. Saya beli golok online, saya bawa ke rumah sakit. Itu nggak ada tangga sopam. Jadi pertama kali belajar putaran golok di rumah sakit, nemuin anak. Alhamdulillah, sampai sekarang saya senang. Ya. Karena memang saya dibiayai asli sendiri ya. Dan Bang Herman memang menjelaskannya dengan sangat jelas menurut saya. Paling jelas di YouTube itu Bang Herman yang kasih tutorial. Alhamdulillah, terima kasih Bang Herman. Gede ya kepala saya. Tapi Bang, sebenarnya kalau ketangkep satpam, suruh subscribe saya aja. Kalau dia malah pesan online dengan ente. Makanya saya tenang-tenang aja, iya, belajar iya. Ya. Goloknya juga kan juga kumpul yang dibawa. Dan jadi alhamdulillah bisa datang ke rumah Bang Awan, ke tempatnya Bang Lukman. Kalau Bang Lukman sendiri, kalau saya jujur aja ketika melihat Abang main, ada satu kesan ketika Abang main tanglong. Iya. Saya lihat ada sebuah nilai seni keindahan yang luar biasa. Saya pikir ketika memulai mencetak tanglong itu, mulai dari situ saya menjadi terus ikutin, ya. Ikutin terus perkembangan Abang ketika belajar dari menyebut berapa puluh gitu loh, saya ikutin. Tapi kalau Abang nengok, saya usir. Nah itu mah bahasa usir mah sebenarnya cuma bahasa bercanda Bang. Yeah. Alhamdulillah nih berkah dari YouTube kita jadi banyak saudara. Secara nggak langsung sebenarnya Bang Lukman ini sudah balas. Sekarang saya lagi ikutin. Buktinya ontelnya nih saya lagi mau ambil. Saya mau ngikutin jejak beliau, makanya nanti tentang apa aja yang masih nyambung, insya Allah kita mau tetap coba naikin Bang ke YouTube. Nah yang saya nggak sangka lagi, Bang Awan tadi cerita ya, adik saya mau ketemu, saya kenal sama adiknya aja belum. Bayangan saya kan perempuan ya Bang. Ternyata makin serem ya. Ternyata lebih serem. Nah ini ada Bang Mulyadi. Nah, gitu Bang, kan awalnya saya nggak ketemu sama Abang. Yeah. Cuman mungkin Abang ente mulutnya agak lemes sedikit. Jadi diceritain lah saya mau main kemarin. Itu awalnya kenal gimana? Iya, saya itu ngeliat juga sebenarnya fans YouTube. Abang, kamu belum subscribe sih memang. Jangan Bang, jangan di subscribe, yang paling penting iklannya tonton nama Iya, iya. Jadi saya nonton tuh sebenarnya udah banyak Bang, seri berapa itu, ada berapa seri kan dari Abang. Jadi saya tertarik itu mulai sebenarnya seri budaya Betawi, khususnya seri itu mulai muncul lagi nih. Pasca
aksi-aksi bela ulama segala macam. Kan banyak tuh. Saya cari-cari di YouTube apa sih seni bela Betawi. Mulai lihat golok Bang Herman Tong. Ternyata waduh keren banget nih. Pengen belajar sebenarnya bisa ya. Bulan, nah abang malah bisa turami langsung, pengen ketemu juga jadinya gitu bang. Ya, ini kan Bang Awan, Bang Lukman, sama Bang Mul udah ngikutin. Kita nggak tahu sejauh mana dia ngikutin saya. Kalau Bang Lukman putarannya sampai mana, Bang ini sampai mana. Mungkin di kesempatan kali ini kan biar tambah maksimal kita coba ini ya. Saya pindah kemari dikit. Mulai dari Bang Lukman dulu kali ya? Iya, apa dari Lukman dulu? Kang Lukman dulu. Kakak tertua. Ini saya ingin beli dia. Bukan sayang piringnya. Sebelumnya Bang Lukman, ya. Sebelumnya itu Bang Lukman itu pernah putar-putar golok apa enggak? Jujur aja. Kalau putar-putar golok kan putar-putar biasa aja, Bang. Putar biasa ya? Nah, putaran biasa aja, enggak sampai main. Main apa-apa slap-slip enggak. Putaran biasa aja, putaran biasa aja. Artinya sebelum saya ya. Sebelum abang main putaran-putaran ini udah pernah dapat kan? Kalau putaran-putaran ini memang dari dulu udah dapat. Berarti kita udah punya basic dasar. Basic dasar itu kan lumayan penting ya fondasinya. Makanya saya bilang bisa nggak bang belajar silat? Belajar golok tanpa belajar silat? Saya bilang nggak bisa. Karena belajar golok itu adalah belajar silat, jadi bukan berarti nggak boleh ya. Nah ini nanti kita coba jabarkan satu persatu. Bang, yang udah didapat apa aja bang? Apa ya? Putaran. Ya. Please. Maaf. Jangan grogi dong. Wih. Oh, sekarang berapa sih bang? Saya nggak tahu. Nah, sekarang abang jengkalin. Nggak. Panjangan emang. Panjangan. Nah, ini juga faktor penentu. Abang udah dapat yang kriol loh, bang. Kriwa. Yang tek tek. Kalau saya selalu ada sound effect ya. Tek tek. Berapa? Keluarin bang. Ya, keluarin lewat sini. Oh. Nah, nyangkut di tangan. Ya. Itu fungsinya sejengkal satu jari. Dari beberapa teknik putaran ada nggak bang kesulitan? Ada, terutama yang bawah ya. Saya selalu macet di bawah. Oh, yang putaran empat bawah ini? Ya, empat bawah. Saya selalu macet. Atasnya udah dapat? Atasnya dapat. Enggak, bukan. Yang empat. Yang empat. Empat saya. Ah, biasanya. Kalau empat atasnya belum dapat, jangan pernah nindak ke empat bawah. Nah. Ntar habis ini abang di satu ruangan khusus sama saya, insya Allah empat atasnya cakep. Ntar empat bawahnya. Nanti ya. Tinggal ke meja kantor saya aja. Ya. Sekarang kita beralih. Cukup ya? Ada lagi nggak? Cukup sementara itu aja. Cukup sementara itu aja. Nah ini sekarang Bang Awan nih, ya. Yang tuan rumah punya golok banyak. Kalau nggak bisa muter ya. Lewatan. Ini bukan buat apa ya? Ini kita anggap style lah. Tapi kita ada kebanggaan tersendiri. Salah satunya adalah silaturahmi. Ini kan judulnya nanti sangkal bang, sangklung keliling. Mudah-mudahan disambut sama para subscriber. Eh, pinggirin lu ya. Ya. Bukan, biar saya muka saya kelihatan juga. Oh iya. Saya maju dikit. Siap. Bang Awan makanannya banyak banget sih. Ya makanya badannya begini. Saya tahu kenalan kita dikit. Ini tamu nyuri-nyuri tuan rumah baru sekarang. Iya. Yeah. Ya. Ini. Cakep warnanya ya. Siap. Ya orangnya juga cakep kan. Ya bang. Yang abang tahu beberapa putaran yang abang ikutin di YouTube. Lo bikin tangan dulu ya. Oh, udah kanan kiri ya? Huh? Wow, alhamdulillah. Walaupun dekat banget. Balance otaknya kanan kiri. Biar otak imbang. Woi.
maksudnya nggak mungkin apa urutan-urutan ya gitu. Nah, saya senang mainnya sendiri aja. Ya. Pernah main bareng tidur, Pak? Hah? Biasanya kalau dicapai tidur, kalau goloknya terbang ke lantai bareng gini. Oh, di bareng gini ya? Oh, jangan ya. Kalau musuh kita bisa lawan, tapi kalau istri sendiri jangan sampai kita lawan. Wah, oh, putaran dua, ya. Iya. Nyangkut, bukan menang itu. Kalau belum lima tangannya kita nyangkut. Tiga, pegang sempurna langsung. Sip. Sip. Oke, ini. Kita berhenti sini, kan? Artinya itu begini ya. Nah, jadi itu terusan. Jadi kalau teknik 2 kan pertamanya kita belajarnya putar, flip. Ini kalau kita anggap orang awam lah, kalau dia kan bukan orang awam dia. Orang awan. Orang awan. Dia enggak awam, dia awan. Jadi pertamanya saya selalu ngasih prinsip belajar itu jangan pernah melangkah ke yang berikutnya kalau langkah yang pertama belum bisa. Ya. Karena itu dipelein, akhirnya kemarinnya jadi berantakan. Pertama memang sulit, tapi pertama itu penting kan katanya gitu. Jadi pertama lenturan, ya. Yang kedua split. Jangan pernah keputar. Ya. Jadi 1, 2, 3 split. 1, 2, 3 split. 1, 2, 3 split. Mau merem, mau tidur, mau bangun, mau diri, insya Allah bisa itu. Nah sekarang 1, 2, 3 split putar. Berhenti aja gitu. Mau seberat apapun ini kan goloknya lumayan nih. Mahal ini loh. Tapi udah ditumpulin ya. Udah. 1, 2, 3 slip. 1, 2, 3 slip putar. Seperti ini aja dulu. Nanti kalau itu udah bisa, baru kita lanjut. Di situ bang susahnya. 1, 2, 3 slip putar. Saat dilanjut kalau berhenti, jadi kita patah-patah. Saya waktu nuntun memang stuck. Jadi tengah. Tunjuk jempol putar, iya. Kan tengah tunjuk jempol putar. Tapi bagaimana caranya itu tanpa berhenti kayak orang naik sepeda, naik motor yang butuh keseimbangan. Makanya kalau abang berhenti dia gampang jatuh. Kalau nggak berhenti dia putar terus. Nah itu putarnya belum bisa nyambung nih. Nah kalau putarannya udah nyambung, nanti di tangkapan terakhirnya yang repot. Karena tangan kita sering gini. Nah, itu masalahnya di mana bang? Masalahnya abang belum finish, belum tuntas, udah diselesain gitu. Maksudnya kerjaan nggak tuntas sih. Kalau orang Betawi bilang kalau abang nyapu sampai bersih, kalau nggak terbewokan. Justru kalau kita ngebahasnya nggak sampai bersih, abis nyapu harus ada yang dikerjain lagi. Nah di sini abang tugasnya nangkep itu sampai nyapu bersih. Tapi abis itu ada kerjaan lain lagi, mungkin ngepel abis nyapu. Nah ini ngepel. Ini jadi kayak orang ini ya. Bahasnya pakai perumpamaan. Kalau ini udah kita niatin baik sampai ngepel, ini diterusin ke seliwa. Insya Allah nangkepnya bakal bersih dengan sendirinya. Jadi dari sini, tek, ini pasti ketangkep lah. Karena tujuan kita langsung seliwa. Seliwa tangan begini nggak bakal bisa. Karena di part saya yang berikutnya tuh seliwa itu sebenarnya putaran dalam. Cuman kita cetek. Artinya tangan udah harus nangkep ya. Kalau di sini tangan belum nangkep, seliwa nggak bakal bisa. Kalau kita udah fokus sama seliwa, pasti kita tangkep. Sekarang coba terima pakai ini aja, langsung seliwa di terakhir ya. Nah, itu udah nangkep. Gitu. Berarti semua orang bisa ya. Langsung tangkep. Tadi pura-pura kali ya? Tadi nggak diseliwa. Kita di sini seliwa. Jadi kagok ya. Jadi kagok. Tangkanya udah selesai, padahal belum. Gitu. Ntar kalau bisa kita sambung lagi bang. Ini abang levelnya udah stack berapa lah gitu. 1, 2, 3 flip. Nah ini langsung keluar, keluarin lagi tinggal. Nanti ada beberapa yang rumus kita pakai setiap orang nanti kita bisa nih. Serunya main putaran rumus ini kan. Saya kata ini rumus ya, bukannya jurus. Kita cuma ngasih tambah, ngasih kurang, ngasih bagi, ngasih kali. Ngasih bagi. Selebihnya angkanya terserah yang baik. Oh, di putar yang tiga ini, nah itu seputaran dua. Yang lain lagi bang? Yang dua ya. Tiga kan itu dia. Tiga belum. Nah, ya sob. Jangan bilang ini.
Ini videonya sensor. Sensor. Oke. Ini tiga ya. Nah, enaknya kalau kita datang langsung kan gitu. Kita datang langsung setiap orang punya punya ini beda-beda ya. Kesulitan beda-beda. Tiga itu konsepnya konsep dua, diselip kayak putaran dalam. Jadi ini ke atas cuma. Sampai sini udah bisa nyelip dengan cepat. Cool ya, nyelip. Jangan segini, tapi ntar jatuh, dipulin aja. Masukin, mentokin. Masukin. Makanya dari sini, abang langsung jari tengah ke bawah. Ke belakang, jari tengah ke belakang. Nah, itu sampai cool harus. Cool, siapin. Nah, di sininya mental. Set sampai sini. Sekarang penguasaan pegangan pakai jari tengah. Ini penguasaan pegangan pakai jari jempol. Kita putar pakai jari tengah. Sampai sini aja dulu, balikin lagi. Enggak susah ya. Kalau ini gue agak susah berarti. Enggak susah. Enggak. Kecuali kalau saya beratnya itu kayak satu saksmen. Karena paling setengah kilo. Dan jari kita ini mampu buat berkilo-kilo sebenarnya kalau udah main jubit. Suka jubit juga? Nah, kita closing aja dulu ya. Nanti kita lanjut. Mana? Mana jari kita? Ini ya, Pak. Miring handphonenya. Oh iya, handphonenya miring ya? Ah, miring nah, juga. Ya, mohon maaf, memori handphone saya terbatas. Jadi videonya nggak cukup, mati sendiri. Kita langsung closing aja, Bang. Ya. Saya Herman Sudrajat bin Muhammad Thohir alias Abang Herman Tong dengan Setiawan, Bang Setiawan alias Bang Awan dengan Bang Mulyadi ini yang nggak sempat kita tes tadi nih ya. Alhamdulillah katanya. Amat ah, lagi nih Bang Lukman Ontel. Bang Lukman Ontel, mudah-mudahan berkah manfaat. Kalau ada salah-salah penyampaian sikap, kita minta dibukain pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.